Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ICMI Porda Kota Bogor menyelenggarakan kegiatan seminar nasional tentang ketahanan keluarga. Di mana seminar ini sangat penting ya buat menguatkan keluarga di Kota Bogor. Di mana akhir-akhir ini kita lihat fenomena di masyarakat, banyak terjadi KDRT dalam rumah tangga, anak-anak yang ditelantarkan, suami yang tidak bertanggung jawab. Maka ini ada perlu penguatan ketahanan dalam keluarga. Kegiatan ini dihadiri kurang lebih 250 orang, terdiri dari unsur-unsur di seluruh wilayah kecamatan di Kota Bogor, dan juga ada organisasi-organisasi lainnya, termasuk dari ICMI Orda Kota Bogor, ICMI Orsat Kota Bogor, kemudian beberapa organisasi masyarakat lainnya yang mengirimkan perwakilannya, baik dari NU, Persis, Muhammadiyah, dan organisasi-organisasi lainnya, termasuk organisasi kepemudaan juga mengirimkan perwakilannya.